Nih, asli tikus ini. Asli. Ini kicil. Weh, mati tak tekam ya. Eh, murah sih obah. Asli edok-edok weh. Edok-edok. Mang tak golek itu. Tak golek ini kono. Mesti kue ngumpet. Kayak Tom and Jerry kayak model mengguyak aku to. Tiga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel saya Faza Grosir Ecer. Dalam video kali ini saya ingin membagikan pengalaman saya cara mengatasi tikus di warung. Tikus. Oke. Apa? Mengatasi apa, Dik? Tikus di warung. Jadi kalau kadang-kadang ya, yang kemarin itu dimuli satu ya, Bu. Dimuli satu, terus sari kacang hijau itu. Pokoknya pagi itu berapa, Bu? Habisnya 70. Tak total itu 72.000 ya. Yang di warung situ kan, yang dulu ya kan. Terus kita akhirnya kita buat seperti ini, kita buat plafon. Alhamdulillah aman ini, Bu. Ini kita buat plafon aman. Dan untuk malam ini kita kedatangan tikus lagi. Ada dua. Malam ini kita dapatkan dua tikus. Jadi kita selesaikan. Penanganan tikus di warung sangat gampang. Simak video saya. Oke? Monggo. Lah, urung tak kamera. Sik. Alah, ndi ku, Mang? Selamat temu. Alah, wes kek. Wes tibane ora nyadar aku, Mang. Iya, terus. Wes golek. Nah. Nanti lo? Mbah kono, Mang. Gorong-gorong. Gelane dirimu iki. Pas tenan. Sik, jangan kebuk. Ini tak sibuk lagi kebuk. Ya. Sik. Tenan ana lo. Ala lek kurok lek. Alhamdulillah. Kena, bro. Enak dong. Alhamdulillah. Cara menangkap tikus di warung. Jadi warung aman, kita tangkap satu persatu. Ketika sudah tutup jam 10, tutup dari tadi ya. Kita sudah tutup dari jam 8 tadi. Arahkan sana dong. Ini jam 10 ya. Jam 10 kita matikan lampu semua. Jadi ini keluar ini. Kita diam, terus dia keluar. Kita udah dapat dua malam ini. Wah, lumayan kan? Karena gue ini gedang. Karo gedang. Ini cara ampuh untuk mengatasi tikus di warung. Kita demak satu-satu. Kita tangkap satu-satu. Kita wes. Kita libas. Kita buang. Maksudnya kita buang. Sini dong. Ini, bro. Nih, asli tikus ini. Asli. Ini kicil. Weh, mati tak tekam ya. Eh, murah sih obah. Asli edok-edok weh. Edok-edok. Mang tak golek itu. Tak golek ini kono. Mesti kue ngumpet. Kayak Tom and Jerry kayak model mengguyu aku to. Ngguyu weh. Guyu to. Asli. Mesti aku mendengar kue metu. Kena, bro. Asli lah kue melu guru. Melu kekel. Asli kena, bro. Oh. Dapat dua malam ini. Malah ngising kan, Jan. Nah, sabun. Tak demak saja, wes selesai. Asli ya. Asli. Ngising dia. Kena. Ampuh ini, untuk mengatasi tikus di warung sangat ampuh. Jadi demak, bar demak, beres. Beres kita buang, jangan dibunuh. Ya dibunuh, rawani aku. Oke, siap. Wes yo, tak buang yo. Ngono ae. Kasihan dia. Oke, Lur. Dan setelah tikusnya kita lepas, kita kasih pesan buat tikusnya. Jangan balik lagi ke toko saya ya.
bilang sama teman-teman kamu, kalau kamu mau makan minta saja. Kalau entar di warung nanti kamu rusak gitu sambil buang itu, sambil dilepas tikusnya. Kan soalnya teman-temannya biar tahu gitu kalau kata warung bahaya gitu. Entar disergap lagi gitu. Ada razia di warung, razia tikus. Jadi kita kasih pesan untuk tikusnya supaya tidak kembali lagi ke warung. Seperti itu dulu video dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman toko sembako dan untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih.